Oke, hello guys, balik lagi guys ya bersama gua di channel gua GMG Amar nih cuy. Oke guys, di video kali ini guys ya, gua bakal ngasih tahu ke kalian nih cuy, rahasia para Sultan Free Fire dapetin diamond Free Fire secara gratis guys ya. Oke guys, tanpa banyak bacot, langsung aja kita mulai videonya nih cuy. Tapi guys, sebelum itu bagi kalian belum subscribe, subscribe dulu channel gua guys ya, karena channel ini menuju 30.000 subscriber cuy. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya guys ya. Jadi kalian langsung aja kembali dari aplikasi Free Fire kalian nih cuy. Oke guys, setelah kalian kembali dari aplikasi Free Fire kalian, kalian tinggal download aplikasi Hello nih guys ya. Di aplikasi Hello ini kalian bisa dapetin saldo dana secara gratis, dan nantinya saldo dana itu kalian bisa gunain untuk top up diamond Free Fire nih cuy. Oke guys, setelah itu kalian tinggal klik logo Queen di pojok kanan atas, dan kalian masukin kode undangan gua D4756766 guys ya, dan kalian akan dapetin saldo di aplikasi Hello ini cuy. Oke guys, di sini kita kalau ngundang teman guys ya, ngundang teman satu orang akan dapetin 62.000 cuy. Tapi syaratnya adalah teman kalian harus pakai aplikasi Hello selama 30 hari nonstop guys ya. Perharinya itu minimal main Hello tuh 10 menitan guys ya. Dan kalian akan dapetin 62.000 saldo nih cuy. Untuk penarikannya cukup mudah guys, kalian tinggal tarik aja guys ya. Tapi syaratnya kalian harus punya aplikasi Dana nih guys ya. Di sini gua sudah narik banyak kali nih cuy. Pertama dari 100, 2000, 2000, 2000 lagi, dan 10.000 cuy, dan seterusnya 10.000 nih guys ya. Banyak kali gua narik nih cuy. Kalau gagal misalnya transaksi kalian, artinya itu kalian nariknya itu di hari libur guys ya, yaitu di hari Minggu ataupun hari Sabtu guys, dan penarikannya tidak akan bisa diproses guys ya. Sini gue sudah narik 78.400 nih cuy. Mantap kali nih guys aplikasi guys ya. Di sini kalian bisa narik 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 dan juga 10.000 cuy. Mantap ya guys ya. Sekarang gue bakal coba cek aplikasi Dana gue guys ya. Di sini gue punya saldo 20.000 saldo Dana guys ya. Dan gue nariknya tuh kebanyakan dari aplikasi Hello nih cuy. Kalian bisa lihat guys, 10.000 guys ya. Mantap kali nih guys. Jadi gua saranin buat kalian yang mau dapetin diamond Free Fire secara gratis dan punya teman banyak ya kan, kalian wajib download aplikasi ini cuy, dan kalian akan dapetin diamond Free Fire secara gratis melalui saldo Dana guys ya. Dan nantinya saldo Dana ini kalian bisa gunain untuk top up di Koda Shop ataupun di tempat-tempat top up lainnya nih guys ya. Oke guys, di video kali ini gua bakalan nyoba make saldo Dana gua untuk top up di Koda Shop guys. Langsung aja kita masuk ke Google, kita cari Koda Shop cuy. Nah setelah itu kalian tinggal klik nih guys ya, dan kalian pilih Free Fire nih cuy. Tenang aja nih guys ya, kalian top up di Koda Shop nggak bakalan diamond merah nih cuy, kayak yang kebanyakan orang itu guys ya. Mereka kebanyakan top up di tempat top up ilegal cuy. Kalau ini udah mantep guys. Ini lihat nih guys perbandingan harganya guys ya. Kalau pakai Dana kita harganya 20.000, dan kalau pakai pulsa M3 harganya 33.000 cuy. Mahal kali guys. Mendingan pakai Dana nih cuy. Kalian wajib download aplikasi Hello dan kalian akan dapetin saldo Dana secara gratis guys ya, dan otomatis kalian dapat diamond Free Fire cuy. Di sini mungkin gua bakal sensor aja nih guys nomor HP gua guys ya. Oke guys, dan pembayarannya berhasil guys ya. Syarat kalian top up bukan Dana adalah kalian harus punya aplikasi Dana guys ya, dan download aplikasi Hello nya nih cuy. Nah di sini ada notifikasi dari Dana nih cuy. Mantap kali nih guys aplikasi Hello nih guys ya. Oke, kita coba cek di aplikasi Free Fire guys ya, apakah demonya sudah masuk ya kan. Jadi guys, gue saranin sekali lagi guys, gue saranin lagi guys ya. Baik, kalian mau dapetin diamond Free Fire gratis, kalian bisa download aplikasi Hello lagi nih guys ya. Aplikasi Hello cuy, dan kalian akan bisa beli diamond Free Fire secara murah di Koda Shop cuy. Oke, di sini diamond sudah masuk guys ya, dan kita dapat blueprint M4 nih cuy. Mantap nih guys.
Oke, sekarang diamondnya gue bakal gunain buat nyepin-nyepin guys ya. Nyepin-nyepin event yang ada di Free Fire nih cuy. Dan di sini ada incubator terbaru guys ya, yang kita dapetin blueprintnya tadi nih cuy. Ini ada M4 Infernal Network. Anjay, di sini gue punya 11 Evolution guys ya. Dan gue cuma punya 1 blueprint doang guys ya. Hasil top up dari aplikasi Halo nih cuy. Mungkin gua bakal nukar di season sekarang nih guys. Gua bakal nukar di next inkubatornya lagi guys ya. Selain untuk top up Free Fire, kalian bisa gunakan untuk beli membership mingguan dan bulanan di Free Fire nih guys ya. Kalian bisa belinya itu di Lazada nih cuy. Tempat terpercaya guys ya, di Lazada cuy. Oke guys, di sini gua bakal coba masuk ke menu event dari event Free Fire ini guys ya. Apakah ada event-event terbaru yang belum gua dapetin ya kan? Di sini ada top up Jay guys ya. Top up global Jay. Gua baru top up 140 diamond dong. Kurang lagi berapa nih guys? Dari lagi 260 cuy. Oke guys, langsung aja di sini gua masuk ke Lucky Royal dulu nih guys ya. Gua bakalan spin skin Attack on Titan nih cuy. Oke guys, langsung aja kita spinkan guys ya. Modal 192 diamond. Apakah dapat bundle Attack on Titan ya kan? Langsung aja kita spin cuy. Dapat dong. Anjay enggak dapat guys. Kita cuma dapat crit apa nih guys? Gue enggak tahu juga critnya tuh cuy. Oke, di sini kita dapat tiket guys. Lumayan guys ya. Oke, coba kita cek crit apa nih guys. Push. Masa crit kayak gini gue dapat cuy. Udah punya ya kan. Oke, di sini gue bakal spin inkubator guys ya. Tadi gue dapetin 2 tiket guys. Langsung kita spin aja nih guys ya. Siapa tahu hoki dan dapat 2 blueprint ya kan. Auto tukar guys ya. Anjay gak dapat. Aduh, Garena emang ini guys ya. Kalau gak 100% pasti gak hoki cuy. Kalau di buff 100% baru hoki nih cuy. Di sini MP gue sudah nyepin guys ya. Dan Evo Cobra juga gue sudah nyepin cuy. Oke, selanjutnya gue bakal gunain terus spin shotgun tropical parrot nih guys ya. Mumpung diamond gue lagi 93 cuy. Anehnya lagi nih guys ya, gue udah spin sekitar 500an diamond nih guys. Dan gue baru dapat 2 token nih cuy. Ada yang sama kah cuy? Bagi tips dong guys ya, biar hoki spin shotgun tropical parrot nih guys. Oke, langsung aja kita spinin menggunakan 80 diamond nih guys ya. Oke, kita dapat 1 token nih cuy. Lumayan nih guys ya. Lumayan juga nih guys, dapat 1 token cuy. Semoga dapat nih guys. Sini scar cupidnya gue bakal crit cover aja guys ya. Anjay, cuma dapat groza doang dong. Kita dapat tiket lagi 1 nih guys ya. Kita bakalan spinin nih cuy. Spinin inkubator guys ya. Mumpung kita dapat tiket inkubator 1 nih cuy. Lumayan. Oke, kita buka crit-nya dulu kali guys ya. 3 hari. Oke. Kalau buka crit pasti kagak oke gue cuy. Kalau ini permanen, wis. Kan enggak dapat guys. Emang garena cuy. Harus pakai banyak diamond baru dapat ini. Aduh. Oke guys, jadi di sini gue punya banyak bundle nih guys ya. Menurut kalian gue buka bundle ini apa kagak nih cuy? Kalian komen di bawah nih guys ya. Ntar gue bakal bikin satu video tentang bundle ini sih, tentang buka-buka bundle semua ini guys ya. Oke guys, mungkin sekian video dari gue guys ya. Jika ada kesalahan kata, gue mohon maaf kepada kalian semua cuy. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys ya. Oke guys, see you to the next video. Bye bye. Jangan lupa download aplikasi Halo dan masukin kode undangan gua guys ya. Oke guys, salam boya.